Jumlah ini terbanyak dari bulan-bulan sebelumnya di tahun 2019. Mengapa demikian, Pak? Artinya bahwa terorisme ini mengikuti seluruh dinamika dan konstelasi yang terjadi di masyarakat. Dengan terbukti sudah mempersiapkan berbagai macam bom. Dan bomnya itu bom high explosive. Mereka akan menyasar pol jati AC. Itu untuk merebut senjata. Nah, masa dalam jumlah kumpul yang banyak seperti itulah menjadi target utama dari kelompok terorisme.